Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Uh, di video kali ini, kita akan mengunjungi Masjid Besar Al-Hidayah yang ada di Bedugul, uh, Bali. Ya, jadi kita itu lagi ngetrip ke Bali, dan kemarin kita sudah upload video itinerary-nya, tempat-tempat wisata apa aja yang bisa kita datangin ketika ke Bali. Nah, hari pertama ini kita ke Bedugul. Selain Pura Ulun Danu Beratan, lokasi yang bakal kita tuju selanjutnya atau yang bakal kita bahas di video kali ini adalah Masjid Besar Al-Hidayah atau biasa disebut juga dengan Masjid Candi Kuning. Lokasi Masjid Besar Al Hidayah ini berseberangan dengan Pura Ulun Danu Beratan. Untuk wisatawan kan biasanya tuh berkunjung ke Pura Ulun Danu karena memang uh, Pura Ulun Danu merupakan destinasi ikonik yang ada di Bali. Nah, jangan lupa buat traveler muslim khususnya bisa langsung nyebrang ke Masjid Besar Al Hidayah untuk menuju masjid besar al-hidayah ini kita mau jalan kaki aja karena memang e, tidak ada parkiran ya di depan masjidnya kalau mau bisa parkir sih di depan minimarket cuma kurang nyaman karena di pinggir jalan e, jadi kita putuskan tetap parkir di pura ulun danu nah kalau di pura ulun kan tempat parkirnya luas banget di depan masjidnya ternyata ada toko oleh-oleh nih teman-teman ada juga toilet umum nah ini ada pelangnya masih besar Al Hidayah dari sini kita menaiki anak tangga ya enggak terlalu tinggi kok Setelah nyampe ke atas nih uh, kita ada di pelataran masjidnya capeknya udah hilang jadi lumayan juga ya ternyata naikin anak tangganya tapi di sini sejuk banget teman-teman karena memang berada di ketinggian dan di depannya kita bisa langsung melihat danau Bratan uh, dengan mm, indah banget pokoknya di belakangnya sebenarnya ada latar gunung ya cuma ketutupan sama kabut. Ada yang unik di tempat wudhunya jadi ini ada kayak apa ya kolam kecil gitu ya buat kita cuci kaki terlebih dahulu. Dan anak-anak malah seneng banget bisa main air di sini. Dan airnya juga memang sejuk banget, e, dingin khas pegunungan. Bangunan masjidnya didominasi oleh warna kuning gold. Jadi ini walaupun dari bawah kelihatan banget ada masjid ini dan masjid ini terdiri dari dua lantai ya. Jadi cukup untuk menampung jamaah sampai ratusan sih. Dan di sini juga ada kayak gazebo-nya juga, boleh buat istirahat sambil uh, melihat view Danau Bratan. Oke okay, teman-teman segini dulu informasi yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan informasinya bermanfaat. Jangan lupa ikutin terus video kita uh, selama di Bali ini. Next kita bakal bahas untuk trip kita ke Nusa Penida. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.